Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengirimkan video pada WhatsApp dan otomatis dia akan muncul untuk thumbnail maupun videonya. Bukan hanya linknya saja ya teman-teman ya, tetapi juga ada video di dalam postingannya. Baik, saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama adalah di sini kita bisa memunculkan video dan bisa play langsung di area grup ataupun di channel, di chattingan privat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman. Ada kalanya ketika kita memberikan link dia nggak muncul ya, seperti ini nggak muncul videonya. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan kita terlalu cepat dalam mengirimkan videonya. Jadi tidak muncul untuk settingan dari videonya. Maka dari itu kita harus menunggu dulu. Sebagai contoh seperti ini ya, kita mau mengirimkan link seperti ini ya, seperti ini. Kita tunggu hingga ada thumbnail keluar pada bagian atas pesannya. Ketika kita memberikan link dia akan keluar ya. Kalau kita tidak memberikan link maka dia nggak akan keluar. Tapi ada kalanya juga ketika kita memberikan link terlalu cepat ya, terlalu cepat, maka dia nggak keluar seperti ini, thumbnailnya nggak keluar ya. Nah misalkan seperti ini ya, saya akan klik, maka dia nggak akan keluar thumbnailnya karena kita terlalu cepat ya. Sebaiknya kita berikan linknya, kita tunggu hingga thumbnailnya ini keluar ya, atau thumbnail dari videonya keluar atau gambar videonya keluar, baru kita posting seperti ini. Maka nanti akan ada video di YouTube, di WhatsApp, dan kita bisa melihatnya di WhatsApp secara langsung atau live seperti ini ya. Assalamualaikum. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.